Pekan Suster-Suster Katolik, pengiriman makanan. Selama Pekan Suster-Suster Katolik, tanggal 8 sampai 14 Maret, para suster di wilayah Toledo, Ohio, bergabung dengan upaya kolaboratif nasional yang diprakarsai oleh Konferensi Kepemimpinan Wanita Religius, LCWR. Untuk melayani orang-orang yang membutuhkan dan membawa kesadaran yang sangat dibutuhkan akan peningkatan makanan saat ini yang tidak aman dan penyebab yang mendasarinya ialah seperti pandemi COVID-19, kemiskinan, pengangguran atau kekurangan pekerjaan, dan akses yang tidak konsisten untuk mengkonsumsi makanan sehat. Ditantang oleh LCWR, wilayah keempat, para suster Notre Dame, para suster St. Francis, Sylvania, para suster Mercy, para suster St. Francis Stephen, para suster Visitasi, para suster Ursuline, dan para suster Mercy di Alma, Michigan, menerima tantangan untuk mengakhiri kelaparan. Pada hari Jumat 12 Maret, banyak suster Notre Dame berkumpul di pasar Walt Churchill di Maumee, Ohio, untuk menerima sumbangan makanan dari pukul 6.00 sampai pukul 18.00 untuk mendapatkan keuntungan dari Toledo Seagate Food Bank. Dua truk dari Seagate terisi penuh di akhir hari. Dengan tanggapan yang luar biasa dari komunitas kami, kami dengan bangga melaporkan bahwa kami mengumpulkan 24,294 box atau 12 ton makanan yang akan disediakan bagi keluarga yang membutuhkan di seluruh Northwest Ohio.